apa kata yang tepat buat menggambarin kisah cinta gue? Hai, kenalin, nama gue Nasya. Gue bakalan bagiin cerita gue tentang nemenin cowok gue dari nol. Cowok gue namanya Kak David. Dia kakak kelas gue saat gue SMA. Kita ngejalanin hubungan sejak gue kelas 11 semester 2. Seiring berjalannya waktu, kadang lari sih. Fokus-fokus. Jadi waktu itu, lagi main ke taman pas weekend, David tiba-tiba ngide gitu, ngajakin gue buat buka warung makan. Akhirnya gue bilang, ya udah, gas. Habis dari taman, kita beli celengan dan gak lupa ngasih nama. Modal buat jualan. Oh iya, cowok gue ini tuh juga sekolah sama kerja buat kebutuhan adiknya. FYI, ayahnya udah meninggal. Jadi dia sama ibunya harus jadi tulang punggung keluarga. Kadang gue gak beli skincare atau keperluan gue demi buat nabung di celengan itu. Dia sampai nangis dan minta maaf kalau misalnya uangnya gak cukup kalau buat nabung karena buat bayar SPP, sekolah adiknya sama dia juga. Lalu gue bilang, gak apa-apa, santai aja. Setengah tahun kita nabung dan saat celengannya kita buka, kita hitung hasilnya ternyata ada 5 jutaan. Itu cukup buat modal jualan kita, beli keperluan jualan, dan kita sewa tempat yang murah juga aman buat budget kita. Dan akhirnya kita jualan ayam geprek dan stik ala-ala warungan gitu. Alhamdulillahnya rame banget. Dan setiap itu kita beli keperluan dagang, dari bahan dan lain-lain. Singkat cerita, akhirnya David lulus dari SMA. Dia bingung mau kuliah atau kerja. Gue bilang ke dia kalau uang kita ini buat dia kuliah aja. Kalau kurang, ambil uang tabungan di ATM gue dan akhirnya dia pilih untuk kuliah. Berhubung dia kuliah di luar kota, jadi gak bisa nemenin gue beli barang dagangan sama layanin pembelinya. So, gue jalanin bisnis ini sendiri. Dan singkat cerita, gue juga udah mau lulus. Jadi tugas sekolahnya padet banget. Gak bisa ngurusin bisnis warung makan gue. Dan akhirnya, dengan berat hati, untuk sementara warung ditutup atas kesepakatan bersama. Tapi gak berselang lama, setelah gue tutup, gue coba buka lagi. Karena pelanggan udah pada nanyain dan nyariin gitu. So, gue dibantuin sama temen gue. Sebut aja namanya Lea. Dia selalu bantuin gue dan gak lupa gue kasih uang tambahan jajan juga buat dia. Terus juga kalau awal bulan gue selalu transfer ke David buat keperluannya dia. Dan ada waktu saat warung gue sepi-sepinya. Tapi pas gue curhat ke David, dia malah marah-marah. Ya, tapi mungkin karena dia ada problem juga kali ya di sana. Jadi gue coba maklumin. Ya, gue positive thinking aja sih sama dia. Sampai tiba saatnya hari di mana gue mau lulus. Nah, kebetulan sebelum hari H perpisahan SMA, gue coba ngabarin ke David buat datang ke acara ini. Tapi nasib emang nasib ya. Dia nggak bisa datang ke acara yang menurut gue penting banget. Karena momen gini tuh priceless bagi gue. Dan sedihnya lagi nih, kita tuh udah jarang ketemu gitu loh. Gue kan jadi berharap ketika ada momen kayak gini ya, ketemuan gitu. Malah gak dateng. Satu hal yang bikin gue super duper kecewa banget, pas tahu ternyata dia malah healing, traveling, apalah itu, sama temen-temennya. Dan pede banget, sampai dibuat instastory. Apa dia gak mikirin perasaan gue di sini? Terus gue coba DM kan ya. Dan kalian tahu gak balasan dia apa? Sekali-kali healing biar gak stres. Gue bilang lagi, kamu healing kesana kesini bisa, tapi untuk datang ke acara ini gak bisa. Gue sama David berantem sampai akhirnya gue chat lagi dan minta maaf. Lagi-lagi yang benar yang minta maaf. Tapi cuman dibales, jangan keras kepala jadi cewek. Sedih sih sama tanggapan dia. Dan akhirnya gue udah masuk kuliah juga. Nah, gue mutusin buat kuliah di kota gue aja, biar bisa nerusin warungnya. Gue ambil kuliah Kamis dan Sabtu, biar waktu yang lain bisa ke warung.
Semakin lama David selalu minta uang. Padahal belum awal bulan. Awalnya masih gue kasih terus tuh. Sampai uang buat beli bahan dagangan habis dan tinggal 30 ribu. Parahnya lagi, gue terpaksa sampai ambil uang tabungan gue lagi. Gue coba video call David, tapi nggak diangkat dan gue coba lagi nih di hari berikutnya. Dan terus nggak diangkat juga. Terus gue nyeletuk deh. Kamu buat apa sih uangnya? Ingat, kita uangnya buat masa depan nanti. Buat nikah dan beli rumah, bukan buat hedon gaya-gayaan sana-sini. Terus dengan santainya dia bilang gini, nikmatin aja masa-masa kayak gini, masih muda, nggak usah stres mikirin nikah-nikah. Dengan jawaban sesimpel itu, wajar dong kalau gue marah. Bayangin aja, gue yang mati-matian di sini jalanin bisnisnya sendiri, gue ngorbanin waktu dan tenaga, dengan perasaan kecewa, gue matiin tuh video call-nya. Gue coba nggak chat dia ataupun ngingetin buat makan, tapi dia juga nggak coba buat ngechat gue. Berhubung warung lagi rame-ramenya, gue nggak sempet ngangkat kalau ada telepon dari David. Pas agak lumayan sepi, gue baru jawab. Nah, sialnya, gue belum jawab apa-apa, dia udah marah-marah karena nggak diangkat. Terus, gue coba sabar. Akhirnya, gue coba jelasin karena warung rame dan minta maaf. Dia bilang, mana uang TF? Paket gue udah nyampe. Dan uang bulanan kos kemarin sama bulanan sekarang belum dibayar. Jujur, gue amat sangat kaget. Loh, kok bisa nggak dibayar? Padahal bulan kemarin gue transfer. Gue coba nyaranin dia buat kerja juga. Dia malah marah.